diwakili bupati serta dengan simpatisan dan pendukungnya yang akan memasuki area. Jangan pergi dong. Proses verifikasi dokumen administrasi pencalonan bupati dan calon dengan Heldes KPU. Nunggu. Yang tak nunggu, wes. Kita sebagai orang yang menghormati demokrasi, pilkada adalah sebagai bentuk ruang untuk kita ataupun partai ataupun semua jajaran untuk bisa mensukseskan ini menjadi hal yang harus kita hormati nantinya. Ya, kedepannya yang pasti saya ingatkan juga kepada seluruhnya, yang pasti jajaran dari teman-teman dari kepartaian ataupun teman-teman militan yang bergabung, semuanya berjuang bersama saya beserta wakil saya. Harap selalu menjaga tensi pilkada ini dikemas dengan kedamaian dan baik. Mau warna apapun itu, mau warna hijau, warna merah, warna kuning, warna biru, ingat pelangi itu indah karena banyak warna, bukan satu warna. Yang bukan membuat kita akhirnya menjadi terprovokasi yang merugikan buat diri kita sendiri. Pesta pilkada itu ada durasi waktu, mungkin selesai 27 November kita akan tahu menang yang kalah, tapi kita gak boleh kalah untuk tetap menjaga ukuran yang kita jaga bersama-sama untuk menjadi suatu hal tanggung jawab moral kita, tanggung jawab nilai-nilai kemanusiaan kita. Ingat sekali lagi adalah perang melawan kemarahan dan hawa nafsu kita sendiri. Pemalang ini memang dalam kondisi rapor sosial yang harus kita perbaiki, baik secara infrastruktur ataupun pertumbuhan ekonominya secara kurang masif dalam waktu yang cepat. Maka dari itu harus dibutuhkan salah satu pemimpin yang akan membawa perahu eksekutif yang bernama Kabupaten Pemalang ini. Harus memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintahan pusat agar kalian tidak mencari makan di dalam piring rumah kalian sendiri. Belajar menciptakan untuk komunikasi kepada pemerintahan pusat dan juga para pengusaha-pengusaha dari luar Pemalang untuk kita yakinkan akan bersama-sama untuk bisa membangun Pemalang yang lebih baik pastinya. Misalkan perindustrian yang kita yakinkan untuk bisa ada di dalam Pemalang ini.
dengan beberapa ya pengusaha-pengusaha atau kolega yang kita kenal untuk bisa membawa mereka berinvestasi di sini, akan berdampak adalah puluhan ribu lapangan pekerjaan jadi bisa terbuka untuk semua ya para pemuda remaja ataupun berkependudukan yang berada di Pemalang. Mbak, ini berdua aja kesini. Iya. Kenapa sih dukung Mas Vicky? Kita sebagai teman Boski, aku manggilnya Boski kan, ya. Support apapun yang dilakukan beliau karena kita tahu tujuannya dan sempat kita awalnya memang kayak serius Boski, semuanya asam pedasnya kita oke, kita support banget. Ini berdua karena yang satu tadi memang mendadak banget ini ya. Ya. Langsung dari Jakarta tadi. Langsung. Harapannya pada Bang Vicky ke depan? Harapannya membuat Pemalang lebih maju lagi, terus makin banyak menampung aspirasi masyarakat juga. Akan bawa teman-teman Artis ke sini? Harus. Kita harus dukung. Apapun yang demi kebaikan kita pasti dukung. Semangat Boski. Ini adalah Lady Tiga Serigala. Saya Reza. Kita bertiga dari Tiga Serigala. Yang satu masih digandangin.